Tapi yang sudah pasti yaitu kalender yang 50 juta sama yang dari mana lu berdoa. Nah, itu yang bisa kita jamin dulu karena Ketum juga Dr. James itu sudah memberikan invitation sebenarnya akan membuatkan ya acara khusus lah untuk ini. Kita nanti ketemu lagi lah lebih intens lah. Ketemu nanti Ketum kita Amang Sabam dengan Dr. James. Dan juga Mang Uda Romain mungkin ya kita bicara-bicara lebih dalam. Siap. Mulia tema di Dongat Tubuh Nami Nasir Jakarta teh Las Roha Buidos Rohamuna di Jakarta. Amina di Bona Pasugiton Masai Las Roha Nami Hubi Gami Barita Muna di Pangaraton Nadawi. Alani Pos Doroha Sungai Dokon Ikutum Nakingani Molo 400 juta targetnya mungkin harus lebih. Alani tata rusuh manusia larung depe ngabuna perwakilan alamak katai NTT Kupang. Macai Las Roha, adong sada semangat di kita lau pasadahun tuga menalu marhite nalo membangun. Naung dia Pak Adar ketua panitia song-song ni nang ketua umum nanti macai Las Roha di sini mengenai proposal. Mulu kami sendiri di Kupangon memang ala baru 10 bulan lebih kami hampir di sana. Orang apalah tak kasut kehutan di sudia dong do manang nabi gimana alunya nalai di punggung ni tu gasi mamora do kita bayar. Dengan dong lebih khusus mana lu alai lambat launan non bui mara ni petahon pesen mana mengalir rohana. Baru na kedua hona ka amang tua do kapar punggung di sana. Nabui rahu rupihamin namulung adung proposal ini dalam bentuk soft copy tua kadongan dongan kantor manon na di doa kadongan masudi doh na di Facebook bui manon ni hubungan satu persatu mau ti sesajian non bui mara menopang jadi macelas roha mulu tumbuhnya songo pangiduat tasaluhna tanggal 6 Juni tanggal 2 Juni mulu bui nen tapa pai mai acarai ba unang ba biar kita kamangina ya le molo sau dan non ya sau atur hami cuti ni sau pero tanggal 2 ya non tu do tu lokasi saya pas-pas mai ta baru na mangi muse na pinadar pinadar ni amang romei na mang tua romei nakin macai dinggat dui molo adong do memang lahan tua katiki na mangi hut dui mara penota lahan komersil tong di si alana songon na pinadar ni amang ketua inakin ketua panitia pembangunan mulu tebus dan udahlah satu gijang kan satu samoser perbatasan samoser berarti kan mungkin sangat memungkinkan donon sebagai salah satu objek tujuan wisata mendukung program ni pemerintah tatu super prioritas jadi bui mara non tapi kiri mesti edung secara bertahap benta lawal kawasan komersial jala retribusi nan non masuk metu pugamana penguat tugamana lu asa bui memelihara alana sipata di sido hita hurang kamang ringgas hita gil-gil hita membangun alai perawatan hurang jadi sipata gabe mele do iba songot tugun yo punami matu kok manudo sipata mula-mula kau tuhuta na badu nai tari dene na susada do pihami alana gabe herana tarulang songoni alai mulo ngado kan non pemasukan dalam bentuk persewaan manang retribusi sian na tempat na dong bisi bui mata bain pemeliharaan berkelanjutan. Jadi seolah nari ba angguau semangat tiad dau mendohoti ulon hon tungpe agak menyusulau kami bergabung. Memang selamon dang apala intens dope ulak kami rohanami. Pesona lai marhiti parpunguan di Boronginon nama Cayuli balam semangat nama itak nina tolak ba urupa doya ka amang tua do songsongi parpunguan di sodo para bangun di sodo. Jadi ima jolos ya kami sian Kupang mol hubere song nama hubere na sian 4200 dong aku di Facebook. Adong do lamar 500 si bergamana lu. Ba di luar ni penguatan na isonon ba nange anu di japri pe satu persatu ti susah dia. Asal ma song nang pinader ni ketua panitia nak kan transparan adong anggaran na adong foto na jelas sok kopi ma. Sok kopi ni proposal 5 na paling rekod
atau di bagian panitia. Soni mah masuk ke sekai ke mang tua opung do akabang di somulat. Mulihat ma di amang udah parkupang. Tu na tolak gogoku urpaku do ini mana nak ku bege lasroha. Tapteng si Volga. Tapteng atau si Volga? Mulihat eh di kita salubna dongat tubuh nami ketua amang panitia dan sok somoni saluhut akan aman doho dirapaton. Memang sada kendala di hami amang ketua amang panitia dan ngadong dope apala data natak kasian hami nomor 22 di tapteng apala jumlah na konkret na ujalu hami si anak pengurus si anak kecamatan. Itu ada kendala nami untuk mendata terutama untuk pengumpulan dana itu melalui kalender mau masalah proposal maksud nami tibu mania ku jalu hamian non sok kopinai asabui ku pada lekami tua ke pengurus nomor 22 di tiap kecamatan na adong di tapteng. Buti mak, mulai ate. Jadi ya memang besar harapan harus bisa terkoordinir sudi anggota dia mana lunadong khususnya di daerah. Asa gue yang bisa kita petakan bagaimana teknis pengumpulan dananya teh. Oh lah mang. Izin bang. Binasa bang. Bang, izin bang. Siap. Mau menambahkan sedikit untuk Bang Febrianto. Ya, menurut data statistik bang, mana terbesar di Tapteng bang? Iya. Dari seluruh Indonesia, mana itu besar di Tapteng? Bolosian hami kota Sibolga, songon dari nyaka dongat tubuh nak kena kasian daerah lain. Nah pertama, dari beti hami majolo tuh panitia bolo mengenai RAB na buluboi secepat nama hujalo kami boi khusus sali soho kami non hubungan nami si Volga. Kebetulan waktu rapat Rakernas selesai na di Simborong nunga langsung memang khusus di sosialisihon tu di hubungan nami di si Volga. Nunga dong sebagian pengumpulan dana cuma dang merato pe untuk nami sian si Volga mengenai dana untuk pembangunan tugu Manalu dang ihu target hami amang sadia sian hami alai hami siap membantu Buhama asadenggan pembangunan ini tu masa depan itu bolo sian hami sian si Volga. Kebetulan bolo di si Volga opat sektor di dokon amang ketua nakinon wilayah paling terbesar mau lihat lai hami bolo punguan nami na di Sibolga sekitar lebih kurang 500 saka natar daftar sonarion. Jadi ima amang ketua kesimpulan hami Sibolga usaha kami ma dohot hami perdohot nalau membantu pembangunan tugu kita. So ini macam hami sian si Volga mau lati. Horas mah horas. Selamat malam Marita. Jadi mau lo hami sian Rurasi Lidung bertepatan dari hari Minggu hami Bona tahun tanggal 12 dan dihadiri ketua umum. Nah hari Minggu ringgadu merdelan bona tahun ini sekaligus sosialisasi ini pembangunan tuguta dohot sakap nanaeng siluluan ni ketua ta tua karena mengihut menjadi duduk di Senayan sebagai DPD dari utusan Sumatera Utara. Jadi nadi hari Minggu nungahu bagi kami kalender tu ruas di PTMBB Narusudeng 150 eksemplar.
alai anggo hepengna ba julu ditagi ka komisaris pianon tu ruas ni petim bisilidung na arong bermaruas kurang lebih 700 kk boru bere. Jadi ringkatu merdalen nari arimgu bona tahun ni petim bibi sarasi dibung songono horokon nakin nari hadiri ketua umum petim bibi jala maret di ruibane di si adok saotik hasil di nomor diketuai segera ditransfer tu rekening panitia. Jala perlu dohonon nami alana nunga dua hari kami dohot au sadiri dohot laho peletakan batu pertama ni tugun PTBB di Tipang masailas doroha dan hadiri ketua umum dohot sekretaris dohot pengurus Tanah Utara dohot akarbongan. Jadi siang giat ma sedaro hatta laho petuluson sakap nauli. So ni mazolo sautik sian hami na di taruntung secara khusus pengurus PTBB saura sini di Moleate. Ya, Moleate ma di Pumata di bagasan Borginon. Anggo sasitong na nian ikut bang tongap pendon yang nama bahan pendapat. Nah, na perjulu molo salah satu molo basis mana lu sasitong na nomor 2 mara taput setelah kapten. Alai agak berbeda do di taputon. Ba molo di taput mungkin adong lebih kurang molo sesalah 7000 kakak mana lu boru do bere. Alai dang molo bu ni dok, molo ni dok dang bu jupaan mungkin salah alai anggo sasitong na memang irang bu ni jupaan alana sorong sorong data bename by address atong kan alai sugari lai betutu aja bu keluarga ni mana rudu sude nai para menangan. Jadi agak beda oti karakteristik na. Jadi sugari binan misalnya ni dok misalnya nong bahwa satu kakak molo bu ni kan berkontribusi maningon ba tuise papungon na ICP na papungon agak mal molo ditabuton na le sare na nak aturan na yan lohtar dengan bang tong am sana le mungkin ala rong mungkin kesibukan lain. Nah jadi agak susah ro menyimpulkan na bui kontribusi satakut sedia na bui agak susah. Jadi hulala perlu dan pembahasan khusus on buha asal lebih berpartisipasi sudah akadongata na di takut. Gimana perjulu? Alain apa dua hon? Mau lo ikuti nak kisian awal pertemuan tahun memang au dang humuncul dang di video nak tutup dohot suara alih ikuti nak king ba mulai papungu na di mulai papungu hira-hira rencana sia Jambi 100 sekian sia Nus 100 sekian mulai hubereng MP dang adong dobe. Jadi molo ironan ikutan bah ai gebe lo maso doro hasa sitong na kan baro ning tutbo ni naroha. Nah jadi molo adong mangusul hobuti ya dak ku boto manang na cocok usul hoda. Molo mangusul hon bahulala perlu do tabain manang pertemuan apakah langsung atau di udara songono muste. Alai agak dipilih mazo beberapa hal nabue pertemuan ini misalnya di semeran ise asa tada tajo warga mau cocok dah mohon maaf mau dang cocok kan asa tada tajo warga kira-kira nabue berkontribusi lebih sian 1000 misalnya sebulan contoh bahasaku mazo 1000 kira-kira sedia mah tiga halak. Jadi asabu artinya baru nak kata mudah-mudahan dang salah memahami kita. Molo sonari misalnya tanggung sihon sakaka 100.000 ma untuk kontribusi membangun tugu, bagaimungkinan lobi sian ono 10% dang buan nong tajupai warga on. Masa ada berarti dang terpenuhi nong biaya si rencana lebih kurang 5 miliar. Nah, HP di satu sisi mungkin godang do di antara nihita nabui berkontribusi
lebih besar dari 300.000. Ale aladang arong na mangula tu si, ba mungkin dang terhimpun harapan dana i. Nah hulala, ima jo hulala mo siya ta diskusion anggo mendokon sa taput sekian ina agak warak do di lala roha. Alana konaknya ni, ba dang bui ni jupan, dang arong nama jupai, ba mungkin dongani neng berkontribusi do, mungkin ragu tu dia benonna, jadi perlu pembicaraan khusus menongon dia minai tahap. Mau lihat? Oke, bang, izin bang. Begini udah Lam Tagon. Taput itu memang agak unik. Kan itu agak unik, memang Bona Pasogiton agak unik don. Soalnya Urokoni, mbak di Juluja Buna di bet kamu pertemuan taringot tu tugu. Alai bu, hidang di botol ibanin itu gon. Itu, tapi di Juluja Buna dibuat kamu pertemuan. Ya kan, kalau sekelas Bang Maruba nggak tahu pembangunan tugu ini kan udah pening kepala wak, kan gitu. Jadi, molo taputon, boy terdok hampir hola dua kecamatan do mana lu. Ya, jala di dua kecamatan non, di hutan di mana lu do kepala desa. Itu. Manalu do kepala desa, jala gamot nape kepala dusun manalunya. Jadi sebenarnya rohadon, sitokna rohado, dangna papainan, noloma mereng, dangna kemampuan. Ini bukan persoalan kemampuan, tapi persoalan hati, kemauan. Nah, yang memang harus capek pengurus taput untuk menyadarkan ini, ikonarung dohamu naboi berkorban. Lalu Pak Bungonon, camatan wayangkan marga mana lu tong di permohonan? Iya, iya. Nah, jadi mungkin nanti akan lakukan dulu komunikasi sendiri kepada camat. Asabui bana Pak Bungon kepala desa mana lu? Los mangidu hita tu kepala desa, nasai bana manosoi sebahagian. Ditambah yang bukan kepala desa. Karena memang kalau kepala desa kita bikin manosoi, satu ngari nama bigi. Satu nganai kan rakyatnya ya lo nari, ya lah pemilihan nih. Kan gitu. Jadi pintarlah kita melakukan sosialisasi supaya mereka tahu. Ya, supaya mereka tahu. Jala, una pola mohob si pariota, mulu adong agak nada-nada sumbang nasian utata. Tabadi muse, pangidu aku, dalene hamu jo pahae. Kecamatan Purbatua dong dua kepala desa Manalu. Dua desa di Simanalu, Kecamatan Purbatua di Toru ni pahae jae. Ima daerah Jajiakola. Adong do di si, hamu mardalam majo tu si. Unang holan naso hamu pengurus taputi. Ha? Jadi harus jalan. Ayau pe di tadda hamu na mardalani do tu hutamu. Kan ido? Na hudalani do sude. Tu taput hudalani, tu dia hudalani. Alaki tuan Imanalu se-Indonesia. Jadi kamu pe pengurus taput, baik kamu maju songoni, dalani kamu maju luati, asa boy sambil mangopi pe kamu di sada jabu, baju kamu. Ya, mungkin itu cara yang baik. Ya Bang Jimran ya, dibantu Bang. Harus seperti itu kayaknya kalau kita. Ya, saru pada sona, sona hulaho pe, na lawa tu Pekanbaru, lawa tu Jambi, lawa tu Bandung, lawa tu Jakarta, lawa tu dia, tu Silidung, tu dia. Baru pe, kita dahamu kan gitu. Kita juga harus begitu bang. Unang sohi tadi ingat ta. Unang tapai mahalakiro. Jadi kosong ini do tabayan nasaboy mardalan. Tadi ngono di Lam Tagon. Saya sangat setuju itu. Ada dibuat semacam grup komunitas khusus lah. Ya, yang memberikan hatinya. Memberikan yang punya kemampuan khusus. Untuk memberikan kontribusi setiap bulan. Ya, kepada pembangunan tugu ini. Itu kemarin sudah kita bahas juga, yang mampu memberikan 250.000 per bulan, kita kumpul dulu. Mana tahu ada 100 atau 500 orang, kita kumpul. Nanti yang bisa memberikan 250.000 sebulan, mungkin lebih dari itu bisa kita buat. Tapi, nalosido onoku unang lo mesita. Percayalah, mana lu ini aneh nih. Semakin kecil yang biaya yang dipikirinya, semakin sedikit saldonya. Semakin besar yang dipikirkan, semakin banyak saldonya. Itunya mana lu dikulihat. Jadi nggak pernah kita takut, nggak pernah kita ganggu.
yang penting jalan terus kita sosialisasikan. Ai sinak kaningani mulu DKI dapat misalnya 500-600 juta, Medan dapat 500 juta, Jambi dapat, Pekanbaru dapat, ayolah 10,5 miliar 10 wilayah. Tapi yang paling besar komunitas kita adalah Tapting dan Tapanuli Utara. Walaupun dari sisi ekonomi kita tahu lah pasti lebih sangat rendah ekonominya, tapi aku yakin dengan sampainya berita ini kepada mereka dengan baik, pasti mereka akan berkontribusi, karena bisa kita katakan ya lebih dari 60% yang ditaput itu mampunya itu memberikan 100 ribu ke atas. Mungkin di bawahnya lah yang 50 ribu ke atas, 50 ribu, 100 ribu ke bawah. Tapi kekuatan itu jangan sampai ada yang tertinggal. Yang mampu 10 ribu pun kita kutip. Jangan ada yang tertinggal. Walaupun dia mampu 10 ribu, kita minta supaya semua berkontribusi. Asa Sogot sudah berasa memiliki tugu kita itu. Itu aja aku sampaikan sama Uda. Persoalan yang usulan tadi Uda, mungkin akan kita buat data untuk itu. Nanti kami minta masing-masing wilayah memberikan masukan nama-nama kepada kita. Kita komunikasikan secara langsung. Oleh Ate, lanjut. Baik. Oke, mulai Ate. Sian Buna Pasugit Ate. Oke. Mulai Loko Ketua nanti, Lawang Merdelani, tersenyum-senyum si Jimrako Bereng. Ya betul. Kedua-dua perdagangan di mana? Hutan yang setong pahai kan? Jadi tambahan sedulu, tambah itu sautik. Iya, so nak buat ni rohani. Maksud tu pasien do songon hera maksud dari lian ni direkturi. Mulu songon pribadi memang tong do merdeleni. Alai buluka dengan merdeleni, bahuliak kalenderon. Ane sakatong ni maso baila ni namusero kanom majana. Jadi nanti maksud di nanti si songonau pasien tu songonai ni direkturi yang ibau bolo di paparan ni manaluon molo kasungguli ge bertergerak do rohana artina mo budot tok kita per wilayah mengklasifikasihon hera ise mahera hera na mampu dan kalender silianon hera rapnei tapaturu otu imana, hera nama bulu tikinatal hita tiki mahasiswa, lama dapotu sede-sede jolma, kata mani mana disi formulir, disurat imana, diterbaran doka dengan ibu mengalian 100 ribu. Jadi artinya bulu, nga misalnya arung punya kedudukan imana di sede-sede daerah, termasuk mau raya urasa, songonak kahita kana di Jakarta, nangak di luar nasing, molo ta bentuk imana songoni hera bentuk formulir tarapotto sere-sere hera na mampu do hera na mangalias silianon kurasa ini dana akan lebih cepat terkumpul yang kita audisi. Jadi artinya memang kita selaku pengurus-pengurus memang ikut bekerja keras do dalam hal ini. Jadi tatabama tutu songoni direktur pengklasifikasian ai termasuk do nuang songoni kana do jumon nuang. Tak pula nama rahib, kurasa juga ribu nilai proposali yang 100 ribu besiona oleh 5 juta nama rah. Jadi perlu tambah sungguh aku yakin lebih cepat akan terkumpul. Jadi napar jolo, mohon maaf maiba, ala kebetulan baru markor hami lu pada kaning. Dupe neng mulak hubert farah mudi terpermisi mulak perjulu tu jauh. Untuk bisa jauh. Jadi mohon maaf madu pung niba. Amang tua, amang udah salhu nama hita nadong di kurupon. Napar julu sahali, hubige sawatik nakaning, mulai di perdalanan siang gereja tujabu, akan komeni doongan, setiap daerah sehirana susiap. Jadi, beberapa waktu na lewat memang, komunikasi dohot par Tapanuli Utara, apara sitongam, Sitongam Manalu. Jadi terbahadu ke panitia anuniku. Roy mana mendok urbani? Ya opi dak kubot bah. Ya para sih sebagai wakil ketua. Bahadu orang kondisi tesaniku. Jadi roy mana urbani berproses menoni pelan-pelanin na. Jadi na perlu kupaboto cungonong matu hitam. Setabi na di ketua umum nami, ketua umum Manalu
sama manalu na di Medan seirana to berkoordinasi ke panitia ton. Jadi kesulitan rupani. Jadi contohna contoh kecil maju hudok pon coba do neng kenalan tu pertaput ima di kepanitiaan dua duhi da seksidana. Dua halak, hula seksidana maju hudok pon. Sada sada mau sada nasi lam tagon. Mar selama tember di lam tagon, dang ijawab muse, enak warne kami narakku, dang masih botuan. Mungkin dang masih tanda ando pe. Jadi nani kudok rupa ni kurang masih tanda ando pe itu nasude akapanitia, gak pernah berkoordinasi, gak pernah terara. I komentar hi bahas secara umum mei. Jadi ngak komunikasi adoh opung profesor, boleh menot komunikasi maksimal kita mesti dapat tu pak. Ini mana? Jadi mau lihat yang mau dokon naung tabain sahalion na boleh tajum. Boleh siang banten sebetulnya na dua tahun na waktu kita di silangit itu tong na huda laton. Na pertama bahwa di Banten ada 14 sektor. 14 sektor terkoordinir, bukan pecah, bukan hilang, bukan tidak tahu. Jadi jelas mana lunya. Jadi nane hudokkon ido rupane na hubasa atu ita 14 sektor besar tuluras kaka. Tuluras kaka ngahudokkon tu ruas nami sude khusosialisasi dau tiap minggu di Bantenon na mendokol 500 ribu per kaka. Jadi gak kadang naraku do atak nagabi hapi dunno nau dang berkoordinasi tu pusat kubait songoni di sukundong amannon di pusat dang adong iuran buasa di Banten mari uran ninna alaida ladang adong komunikasi terpe komunitas ta gabe songono ma memang go tu tu sekjen ninga apa buanian artina songono ma ba rencana di pusat niku alena ku do korba tu ita atar hurang koordinasi gabe lamban perkembangan ni. Apa yang engko rohana minannya sedalan dulu profesor di Solo berpikir anggo program ni seksidana akan menyeluruh sarupa do. Sumatera songundia, Pulau Jawa songundia, hutan lain songundia. Program ni seksidana menjalaton na songundia kendala baru ma dong aka tanya jawab. Alena huida baru do aku agak sulit. Jadi yang boleh zon per kakak adong jelas iuranna baru lanjutan non di mana malam dana di Pulau Jawa tersongoni marupani boleh udah ke program boleh udah ke kondisi ni Banten osonari. Jadi kami di Banten ngausur jelasi on tu setiap sektor jalan ngasih tuju ngasih pakat sulit ketua sektor di lupa pungu do mendok artinya marupani setuju ma 500 per kakak masalah realisasi non tapi mama satu non akhir tahun kami ambil laporan ma tu pusat. Jadi bolok kana lain berkembang menoni ba jolo berkoordinasi cepat maita sesama panitia. Jadi nak urang okay. Songoni mah juga siap sembaten mulai Mak. Mulai ati Mang. Jadi ku klarifikasi Mang Sodik tadi untuk komunikasi memang ODPE tabain rapat terpadu yang kita undang semua untuk membahas masalah tubuh ini termasuk masalah biaya. Alah memang salilingon gamang dope panitia ala dang dope terkoordinasi dang dope tersistematis taringo tu pembiayaan tu pembangunan itu gon. Selamat malam. Sudah kita. Selamat malam. Bapak tua, Abang Muda, Ibarat jadi songonon, sonari permohonan ini dang sah depe tuau sementara Pemkab Humbang lau Musrembang bulat tolong ikon berangkat Musrembang tu survei tu lapangan. Mana videonya Pak Ben? Gak usah video apa, ini video. Nah. Jadi nunggu apa sah? Ah,
Ngau pasa tu amang ketua Romain nama sahai proposali nang ditandatangani masyarakat. Dohut Akeraja Bius langsung di surat nisian kepala desa permohonan alairo ketua Romain ba kojolo terbaiki Romain ada kuboto nang koordinasi tu ala memang udah do tu sekjen. Memang koordinasi doh tahu jadi minggu depan sa Mei jadi ngai pengiro halaki secepatna kan. Jadi rencanai kalau saya musrem bang bulat tolu bulat pitu orang mudaun walun non mungkin diusahon masuk mayan non di PAPBD Bolobui. Ala tahun non nikutu bupati waktu musrem bang di gubernur hudokon awit tak tolong itu wisata badalu manalusi dunia. Jadi mulia tema itu irespon do permohonan tay mudah-mudahan masih cepat nah asaboy langsung Kupangi dohon 1000 meter tugi jam. Direspon. Ada saat permohonan. Kurang udah mang udah. Kurang. Deko sadia do 1200. Eko 2 kilo. 2 kilo. Nah, sanggui langsung gawe songo permintaan di ketua. Iko ni mana? Iko boy gawe dilalui. Dan artinya jalan putus. Jadi anak tersabuk kok dari mana sehingga bisa tu jalan yang dibanding pemerintah pariwisata kabupaten Saha, Samosir. Dia yang kepadok na, holan 1000 meter dope boy bantun ni halaki, idope dana alana on alana pemilu tahun 2024. Ada ngepek na, jadi dana itu enggak terkucur, dan sanggup dope dana itu si. Dia enggak 1 kilometer, kita berusaha. Ini bapak satu kita, bang. Ima jo. Oke. Lanjut dah, gimana perkembangannya dah? Apa yang diapakan yang dibutuhkan? Oh, dan enggak perkembangan na, dan ngarong be. Jadi yang bolo pemkat humbang, nggak ACC. Manang najian nak kalau perjolo, sen balai cipta karya, siap pusat pe sudah oke. Dia orang piga, orang rencana nonon, tolu proposal. Satu untuk drenase, dua untuk jalan. Nah dia penok kalakon, tak masalah. Jadi, manang na humbangan non, manang na sambalai cipta karya, dalam halon, ba, tabayanan non gijang, bolo, iterima no, tabayan di gijangan no, tembus songon tu dalam pemerintahan erokon ni Bang Jimrani. Oke. Okay. Ima juga udah? Olo. Oke, jadi melihat emang udah sama-sama kita dengar tadi itu masalah jalan. Jadi ngaku dang tak bikin akim pendapat, masukan taringot tu pendanaan. Sonari upaulah kami majo tu udah Romain ketua panitia, taringot tu kesiapan ni akar proposal dia segala macam. Terima kasih. Jadi sama permir majo hai makata edah, hey, soal panitia kamu. Lanjut. Arek hemo tok kain permire sodik. Oi dua teh pinasa partikin on tu pengurus ni Kota Medan, PTMBB Kota Medan yang dalam hal ini sekaligus menjadi ketua panitia pembangunan tugu. Anu ketua panitia. Pengurus ni beda kebereng. Jadi sian pengurus Kota Medan majohami makatai ala di piga-piga hari kami mertunggu di Kota Medan dot sektor di Kota Medan narong 22 sektor berbagi do kami ketua harian ketua dohot bendahara nang sekretaris tu piga-piga pertanyaan bona tahun nang soalnya pertanyaan bulanan jala ditindaklanjuti do mesti soangan mabahin totok ripe per bulan 25.000 per kakak. Sekitar diperkirakan 1.000 yang aktif nih anggota di Mandalu di Medan. Mungkin di angka 25 juta terdapat marak sebulan belum merdalan. Jala setahun. 250 juta setahun. Jala molo respon di Nadung di Kota Medan sudah itu mendukung. Nah sehat dok, nah orang sehat pe mendukung do di sana. Tanggarum pe najulo perkampung dah hamil dengan ina.
ngama go be huering kamu si di Medanon. Jala molo piga-piga hari di loko kami tu anggota naso masuk. Punguan di PTMBB manang ang do ibana tu kumpulan. Molo pendapat kami bahwa PTMBB adalah sarana untuk membangun, bahwa seluruh marga Manalu baik tidak masuk dalam punguan ikut do napunasa tugon. Jadi memang borak song dari kenibang dalam tagor di huta, belasong kami berprinsip bahwa ini tugunya Manalu bukan tugu PTMBB yang melaksanakannya diorganisir oleh PTMBB alai sudiru hita napunasa. Jala marsi beta-beta maradang pola istilah adong talulu ya kana kurang di sisi A, sisi B ni ka pengurus maupun panitia. Molo kelemahan nami adalah kelemahan kita juga tersongoni. Di kami pengurus di Kota Medan ngamar da lebih proposal. Jala di setiap pertanyaan ngadi wae be dua hali mar pilihan manang na pepemudana. Sada pepemudana tukas ni sektor, sada naik pepemudana tu pembangunan. Di piga-piga sektor ngatur sosialisasi on, jala diharap kami di bulan opat dengarung benong sektor naso doho tuson. Maben pertanyaan, di setiap pertanyaan dibapung adong kolek tena. Jadi sarana na perjolo di pertanyaan sektor dan melalui pertanyaan sektor adong mesti totok ribe dan di na berikut songon saran ni bang lamtago tong nakaning ba di wama tong songon pagiupan ni marga Manalu na buhi mga leon 250,000 minimal sebulan sarida atama tong asa tabayanan dong daton gabe milik ni sada kelompok manang na sada grup WA na dong di PTMBB selain na adong na biasa. Jadi khusus na di son berbicara tentang pengumpulan dana dan hal-hal yang bisa dimajukan pembicaraan lebih efektif untuk kemajuan. Ra bagaimana dong di monitoring Par Jakarta dohot Par Medan di mentoring warna yang dimonitoring di mentoring manang nagabi digagasi Par Jakarta do Par Medan. Rabu lo di Papungu lo bilasan 100 halak. Jadi keraguan yang kadang anak kening. Wahado jadi dalam satu tahun tanggal 2 bulan kanon. Bu itu keraguan nak terwujud, gebe terwujud keraguan ini gebe sujadi. Kalai bagaimana perasaan optimis lo kita, ya kita harus melawan kata keraguan itu dengan bahasa kita bisa, kita mampu, kita bersama, kita kuat. Jadi memang dan rabe kita kita istilahnya setiap orang kelemah batak kejar mak nang pola be. So kami dok kami di Manalu na belga mendukung na Mehmet dan gabe pa urut terdiri na tang dohot. Sudiro wajib dohot. La sola 10,000 pediwain itu bukti bahwa dia sebagai marga Manalu wajib dohot ajalo. Istilahna narong si bayan aku inna song on nedok ni bang jimaran nakaning hepeng miwa wa itu sina la hepeng tebe ta bayan leta surat warna. Alai nang malas song dia tong memang tergudang dotok kita na tepu pugusi tepu susah. Melubui memang ba tetap belum stabil teh. Belum tumpe umur orang bisa detik kira nak lebih better. Tong di lehon. Jadi bolo di dorong kami cara ni nadi laku kami di Kota Medan. Nabui bera anong bui tu dengan no tapatu berikut nak. Lima jolo bolo sen pengurus Kota Medan kami makatai balik mau sen kami sen panitia kami madokon nakaning butuh jalan, butuh
lokasi, dan di lokasi itu sudah di dalam minggu depan, dua minggu ke depan paling lambat, arah atau belokasi ini, jalan-jalan dengan mungkin lebih efektif, anong mesti dipatupa. Kembali mamuse, kami pe berharap memang meluboi songon nabi nain nami di lapangan matong dan rohani yang kadong atong. Dan ala kami ketua panitia, gabi songon na ugodang pabahenan. Jadi, sudah kita harap marpabahenan manian tu pembangunan non unang dong nasodoh kita. Jala beberapa sarana untuk kemajuan. Nadi gagas kami memang kadong di si hera Kedekop inspirasi Bapoda Perkupang. Jadi adong mendongi tentang bagaimana pemasukan setelah pemeliharaan nanti ke depan. Ipe tapi kiri pe haduan alai di tanggal 2 bulan 6 asaboi tupa acara dohot akaraja bius saotik di ginjang ni kata peletakan batu pertama mungkin ina mandong sepikir apa alana ngata mulai pembangunan sampai so tadukun kata batu pertama di sini. Kalau tadukun anong peletakan batu pertama ngadi elevasi 1 meter nata banguni. Jala nga hampir 30% boboknya dimakan di situ. Bahkan sudah mendekati di elevasi 10. Nah, hampir tabangunan nong rencana di tanggal 2 bulan nonomi ngata ridawe hall yang na 12 meter hall di toru songon tempat perapoton di tugu ala memang ngata rencana di awal bahwa tugu ini bukan hanya monumen yang hanya dipandang dari luar tetapi ke dalam pun kita bisa masuk jalan aku lah tu balas tu kijang pehita boy manatap tibona 26 meter jalan memang ala bangunan ini harus kokoh, maka di awal kita harus membangunnya dengan cukup kuat. Pondasi nama saya Bagas, 10 meter pondasi ini nama saya Bapak Tua Perbanten. Jadi 10 meter, bebolo masuk ke sudah pengurus itu Bagasan, tepui tipe ahai, tanoi segit yang bebo itu lah setari debek tersongoni malai. Kalau orang kami sebagai sepondasi, boy itu kami sesatu bisang. Asa boy menandakan bahwa kita keluar dari persoalan atau semua ini. Persoalan kami di kedepan memang komunikasi nadi bidang gamah kita tu jolon lah oh mengudah onon. Ala, eh sesungguhnya nara gihat do tongau. Eh dapat enggak lebih ketua panitia. Ala kebetulan sutung so boy dan nong tayo lan di bawah nong semua perabuti tong so jadi jay. Boy hurukon herana membangkitkan semangat baru mempertemuan terpengenon koordinasi yang baru artinya saya lelengon kurang parani dia berkomunikasi sampai diangkat sebagai ketua panitia ala tang terwujud di tanggal 2 na tanggal 6 bulan 2 jadi baru dong siapa rata batu di sini pada dok roha nang orang berkata mundur baik nah maka bikin tua biar herasoni matong jala asahak be temulai dapat buat tu sudah marga mana lalu baik sudah melihat ataupun tidak melihat bahwa ini sudah sah kita mulai tidak ada lagi kata mundur boleh nama buka dalam ini anggapan namian sementara soja di PI asal mau dibuka dalam ini untuk masyarakat umum herasongannya lebolon ketika kita sudah letakkan batu di situ pernyataan dimulainya pembangunan barang-barang memang baik kata mundur gigi maju nama sudah pakyota tujuh long gigi sada gigi dua gigi tu satu nang pola gigi lima olah ni gigi tu kita na lebat mendukung na dijolo na satu nga lebat na tidak memberatkan yang di depan na di depan ya tetap semangat tertawa masa ni jadi akan bergigi tu lima lah nak kering nak kelompok sadai na tabayan hera paguyuban nak kemar kemana aduna Papungu boi di atas 250.000 sebulan. Nah gigi dua ima ke kelompok-kelompok na di pertanyangan aktif di ke Papungu pulai bulanan dohot ke gugu aktif. Nah gigi sadai ba ima kasih tolongan ya lai tong tapa dohot.
Kalau nogong kurang dulu nomor gigi saya ada. Senang bergigi dua dokter benar gigi dulu. Jadi era sama ini mana semua tu dulu andong ibana. Dia boleh sama Bang Mihon Pak. Maklum aja apa berdua teh boleh kurang komunikatif selilingon. Tapi kan tak lebih ke dua senang mas yang kena pelantikan ibu itu bubar. Ada oleh sahabat yang mulai tong dalang berkata mundur. Gigi saya ada gigi dua gigi tulum mana kau yang model tak. Boleh tahu yang gigi apa? Pak Borat tua tidak ada dapat kita setingkat menteri. Aduan boleh kita OJK bapa udah Jakarmen pak. Bui mata bagi gigi opat. Bolo. Ya. Amin, amin, amin. Jadi bang sahabat mbak, bergigi opat matok kita. Arung mbak dijolo songon leader na tertentu. Enggak sonari olah di gigi dulu depe bui klasifikasi on kita marga madaluan. Jadi di pembangunan itu tidak orang kami. Di awal on adalah merdala nama kami dok Bang Jimran. Tetap terus nama fokus. Fokus jala ngadir kami pada laho memulai tu pembangunan di bulan tulun. Tarencana memang bolo di bulan onom nga boi hita hudul di adaran nalibari. Dia tang dia adaran warna di ditugui. Jadi dang be peletak ke batu pertama warna di ahan lokonon lanjutan pembangunan ni tugu ni manalu. Lao paboto tu raja bius doho tuhka raja ni puta sipitu para datan na di puta tipang bakara tudang menong di sini laho doho di ulaon tanggal 2 bulan ono tentang bagaimana terkumpul danaon ba sudiru hitara maboto acara malam dana malam doa malam ya kerapat pi ba sudi mai makorfon tu kesatuata apapun kegiatan kita memang bermuara itu tugu do pelang orang tepi kita tanah asing. Kalau orang perlu akan asing ini bahaduan pesta haduan dulu saya pembangunan itu kon. Ima bang Jamutal do ketua nabuih pasar kami sian ketua jala sawatik nama saya sudah petu dengan nadi huta emang buruta. Nah sempat agak pola do kami rupani kon sahak tuhu tapa bohoni ala adong hamoron nautik mari dok roha di awal-awal atau pembangunan pembukaan jalan ni dok kami tiki bahwa punta didulukan amar huta lebih kurang 250 tahun yang lalu atau 300 tahun yang lalu dan berhabung ke punami jadi kami dan membuka dalam marga menalu di son na paturi dalat dok belum dengan terlibat kami pei ba semua sikap ni terbuka mata no nelebar di Toru. Jalatong terbuka musa dalam ni semua era terminal di Toru. Aduan bodoh tak pakai. Ngata buka tanu itu orang tu marga nebaban. Sikap ni na permisi kita tu nasida. Jadi orang kotong tak apa lebar tanu agak na lapang di Toru lah waktu marga nebaban di sini. Jala roket tiba na. Tanggal 6 bulan 2 tahun nasalku, aku bawa nong saat kami, nong iberik kami yang ada di Gijang itu. Jalan memang bahwa ada orang dari si disaksi hok kami, nah tanggal bulan 2 ini, losung ni pemboru. Padudan ni eme, doh padudan ni akan si panganon nasi dan najolo. Di sini losungi, jala mas saya uli dotong, sian ipe taburo, istilah ni kerejo hukmat buda dibereng hutai mago holso tarimat tong dibereng ta jala jono tusima bukit a anak haru hari kede inspirasi ni marga mana lui kede inspirasi pas ma jono tusi lebih kurang andong adong ma mungkin disi khusus untuk tempat kopi bisa minum mar 50 tu 100 salak rencana ta haduan disi jala pos roha sian nomor gigi tu lima nong se akan memikiri dan pola bedo gigi sare gigi dua makobasi. Ateng. Jadi lima tambahan jala dalam pe di rubah hami no seret na tu ijang ala memang ikol lewat tu hutani perjabon ni pungbu opung do di tena jolo. Jadi ban putar hami ko sano do dalani niku tu dongan tu Bang Jimran asa pas jolo singgah mahita dalano asa sah tu tugang. Jadi singgah madi kedai kopi, hara
mengalak gugur mana-mana ursigare, karena mana ursigare, ba saat memisah itu tubuh. Terus ini mah rutina haduan, ini berupa retorika mana cerita lain, kisahnya karena haduan perlu dikiroh kita. Tadi nama nauri na itu nabu namion. Bolu bangsa menaik bereng dope ahai, tempat ni kiri inspirasi. Haduan akan mergigi tolu tanggal 22, setidaknya nga dipatardasi, ba di kena mergigi tolu saat menung di sienong. Nah, dok di Jumon belum boleh dok mengita spray di tempat kehidupan. Ima abang Jemuntal dok ketua bung dok kita selalu nak semua tambahan sak kami panitia. Mulai teh. Mulai teh mak. Jadi tambahannya mungkin ke pengiduan proposal dok. Tari waktu proposal bulu bui nian hera dua hari menang tuluh hari pertemuan kami kami dohot bang Adolf di Medan non dohot bang Osman atau Tasson. Nanti mak di parpungwata secara khusus kita apresiasi malam ini luar biasa mana lu. Ternyata Manalu ini memang luar biasa. Bukan biasa di luar. Kata ketua panitia tadi, tidak ada lagi kata mundur. Maju terus. Manalu maju terus. Yang pasti, kerja keras mungkin panitia mengumpulkan yang Pargigitolu ate. Pargigitolu ini jangan tidur, jangan bersembunyi, tunjukkan ini aku gitu loh. Tentu kita tahu siapa kita kan. Tentu kita sadar bahwa kita dapat berkat lebih dari yang lain mungkin. Jadi paling tidak mungkin nanti sekretaris panitia akan mengakomodir, mendata siapa-siapa yang Pargigitolu ini. Tapi untuk meringankan beban panitia, ayo dong kita tunjuk tangan. Gak perlu harus disebut nama. Ayo lapor aja ke sekretaris. Ini dia Pargigitolu satu gitu loh. Nah, agar lebih mudah mungkin kerja keras dari panitia, secara khusus mungkin seksi dana yang akan mengakomodir ini. Nah, pertama nakining kita sepakat bahwa Tugu Toga Manalu tidak ada lagi kata mundur, tetap harus jalan, bahwa sampai hari ini jalan ke atas itu sudah sampai lebih dari 1 km terbangun dengan dana yang sangat minimal, dan partisipasi dari seluruh panitia yang luar biasa. Semangat panitia tentu harus kita tularkan ke seluruh elemen Marga Manalu. Panitia yang hari ini bekerja dengan dana yang sangat minimal itu luar biasa. Ini tidak akan terlaksana kalau semangatnya panitia tidak menggebu-gebu. Tinggal bagaimana kita untuk menjalarkan ini, menularkan ini ke seluruh elemen Peparan Toga Manalu. Dengan semangat pasti ini bisa kita capai dengan mudah barangkali. Tadi kata ketua, kalau semua kita mau berbuat, ini bukan pekerjaan yang sulit. Oleh karenanya, di rapat kita malam ini, kita sepakat bahwa komunikasi akan kita jalin dengan baik, koordinasi akan kita tingkatkan, semangat akan kita bangun bersama. Saya pikir itu yang menjadi inti daripada yang kita bicarakan malam ini. Soal teknis nanti mungkin akan dari semua tadi pendapat dan saran-saran yang telah kita sampaikan akan diakomodir oleh pengurus PT MBB dan terutama secara khusus panitia. Tentu dari sekian banyak tadi saran, ini luar biasa. Kalau ini bisa kita akomodir semua saran-saran ini, tentu saya pikir tidak akan ada yang sulit buat kita. Tadi secara gamblang ketua panitia sudah menyampaikan, kalau misalkan saja 300 orang di antara kita ini ada yang Pargigitolu, kali katakanlah dia setahun itu 2 juta, tentu sudah ringan buat panitia untuk melaksanakan ini. Saya pikir tidak berlebihan kalau saya katakan ada 500 kakak Pargigitolu di Manalu. Awau sada hamis ada Pargigitolu. Sudah ada yang teriak-teriak ini ha menyampaikan dirinya pergi gitu.
Dimajo rasa untuk yang kemudian yang kedua, adik, kita sepakat bahwa itu, di tanggal 2 bulan 6, siap, adik, di tanggal 2 bulan 6, itu kita sesuai dengan kesepakatan dari Hatus Munas kemarin itu bahwa di setiap tanggal 2 itu kita akan melaksanakan hari doa, akan kita padukan nanti sekaligus untuk melaksanakan apa namanya itu peletakan batu ojahan di mana kita nanti mungkin akan mengundang bius di sana. Imajo rasa andong kita bayi sekretaris pe sekretaris panitia hal-hal yang mungkin tadi kita sepakati. Pinasa maju tik itu sekretaris panitia sebelum ditutup oleh ketua. Mulai teh Bang, Bang Sekjen. Mungkin lah hampir komplit berapa kata utang. Karena itu proposal akan segera kami rampungkan termasuk proposal pengajuan jalan yang diminta Bapoda Jauli. Kita akan upayakan itu sesegera mungkin. Di kesempatan ini saya pikir perlu kami sampaikan juga alana saya gudang do hita mandok tentang do pedia tu si haruhatu songo dia gambaran umum tentang tubuh ini sudah banyak sebenarnya link baik berita, tulisan maupun video yang kita bagikan di grup, mohonlah itu ditonton karena mulai dari proses tanggal 6 Februari 2022 semua kita dokumentasikan di sedikit banyaknya kita dokumentasikan di video yang sudah kita upload juga di YouTube supaya bisa kita akses bersama. Hal ini juga bisa kita tayangkan di keluarga-keluarga Manalu dimanapun kita berada. Saya pikir itu akan menjadi sosialisasi yang paling utama. Dan yang kedua, kalender yang kita cetak tujuan utama sebenarnya selain sebagai dana awal, juga sebagai media komunikasi kepada keluarga Manalu dimanapun berada, supaya mereka melihat gambar daripada tubuh kita secara umum, kita teruskan di situ tujuan dasar dan rekening panitia juga kita cantumkan di situ. Anak sehari-hari piodong rezeki na buita bagi buita kirim itu masuk na di sidang na holan na gabe tanggal tahunan ni tagantung di jabut talai asa itu perhitian di panitia gabe sosialisasi sebenarnya termasuk na king na dok ni babuda mihon seksidana nasian banten molo seksidana dan holan hamuna dua sudah do koordinator wilayah sebagai penanggung jawab dana alaiha muna dua ma koordinatorna ido menurut pemahaman di SKI asa unang merasa hanya berdua alai sudah do hita gabe koordinator dana sebenarnya termasuk ketua panitia kita ini karena beliau adalah ketua medan dan saya sekretaris medan ya kami bertanggung jawab juga untuk kumpulan dana ini dan itu akan kita koordinasikan tentunya untuk selanjutnya itu yang bisa kami sampaikan. Molotung perong pergi gitu lunakin sangat na terdokon ibu emang mungkin mulai bersogot akan kita buat grup tersendiri dari PTMBB Indonesia untuk di mana kita mengkoordinasikan berapa orang yang bisa nanti mendukung ini setiap bulan dari pendanaan yang pergi gitu lu. Jadi itu yang bisa kami sampaikan kurang lebih mohon maaf bolak kain mau saya itu peraturan mas Sekjen. Melihatnya Pak Atu Sekretaris Panitia ala diroroha sengon naidokoni ketua naki lam larut malam ini sama tuh ketua untuk menutup berapa tahun. Mau lihat tema dihitang, mau lihat tenang di tuh kata saluna, mau lihat tema di sini ketua-ketua wilayah bereng naking 36 ala kita nama aktif di Jumon ngamoru tinggal 25 berarti 10 saudara ngamurum. Jadi HP amang udah Japarme do not doubt. No larut kan ini nang. Alai biasa mai aka nasubui kana teratur murum kan gudang do mandalu na teratur murum. So una amang udah romepe ngapa larut tu. Biasana molo wau do mana lepon ibana jam sia dengan katon ni be ala ngamurum ya na. Kecuali omak ni sitahan nami mana lepon. Jam sia ada yang katon nari alana diri pibana uka sekarat. Jadi, jadi oleh hati mari kita salur. Nah, itu bannya terpadita inaking binain martangiang di awal. Alah memang satu kani ulah udah tangiang.
olah ditangnya koper ditai terberes do sudi. Kukira-kira nakin di bawah suruh aku. Mai tu radok 3 miliar hepe ngonate udah rumen kan. Amin. Sian pekatnya ini nakin. Jadi, napa dua hon, dihamu sudah ya ke dongat tubuhku, ke pengurus. Tahu terkesan nakin ini bang, udah jabarmen, adong 500 salak di perbankan marga Manalu. Nanti udah, memang kami dah pola takas utar dah kami. Aku sendiri, bah, botoh kamu masih pinggiran di kota Medan, dua aku gawe ketua ni PT MBB Indonesia. Dah pola takas dope hutan dah sudah Manalu. Jadi panggil dua kuda, jabarmen, molo. Adong do memang diperbankan, adong marga Manalu 500 salak, olah kali 1 juta, be. Nah 500 juta, kan gitu. Jadi cukup banyak itu pengaruhnya. Lo aja maju sama nguda, mangurupi panitia, mangurupi hita, asaboy terlaksana on, udah maju menghubungi Nasida, melalui ya. Udah masude komunikasi dohot Nasida. Gimana Parjolo? Nah, padua mu se mulai tema di akadongan pengurus wilayah. Jakarta Naking jelas sekali udah mengatakan kita siap. Banten juga demikian, daerah-daerah lain juga demikian. Bahkan ada yang betul-betul di atas apa namanya di luar ekspektasi kami mengatakan kemampuannya. Khusus untuk Batam, Naruhanami, oh tugu di mana lu udah songoni dok nih udah romain. Dan tuguni PT MBB. Jadi pengiduan nami sudah mana lu nari yang di Batam, sungguh lihamu. Ya, dan ikon melalui punguan. Songoni dok ni udah Jafarmen naking, dan masuk punguan di sini marosa lagi. Mungkin. Alai boi du disungguli. Kita pindah di Batam, betul-betul tak sungguli. Mahamu majo menjadi duta-duta ni PT MBB di Batam. Hamu naulo manangihon. Mardalam mahamu asaboy mardalam sudah. Unang gabi punguan mengabati lakata. Ya, na masuk punguan manang naso masuk punguan ikut terlibat. Ay, di hutata peda ngadong punguan di PT MBB. Ya, di permunangan dah ngadong punguan PT MBB dah ngadong. Ya, marsasa pribadinya nanti, kalau dia Manalu, dia ikut terlibat di dalamnya. So, nginang di Dranasing, si Bolga, Tapteng, molo na pindang idoi, dipersiapkan panitia pi. Tarlumo bima di udah jauli, oleh ate muda mengatakan di bawah naking bahwa pemerintah Pemkab Humbang itu bersedia memberikan bantuan untuk peningkatan kualitas jalan ke tugu kita, dan kita juga memang berpikir bahwa tempat opung kita itu memang pintar sekali opung kita mencari tempat. Daerah tugu kita itu enggak dingin, enggak panas. Ya, jadi cukup luas dikasih nolong amereng mana tapi tadi ani songon ni udah romedo mago sudah lupa kita utang ya mulu mana tapi tadi si lupa kita utang hola mula tu mereng memang tori sungguli di utang ibu saya dan lagi abe mago. Jadi mudah-mudahan dengan perjuangan kita bersama ini dan naga abe tahu hasangapun di hitaun hasangapun hotdo di bata dame madi hita saluhutna. Nah terakhir nalo sidohonoku direktur Bang Adol, Direktur Eksekutif, kono nama boto Bang Anggarata. Jadi kono menarik ngoti tiap bulan. Nanti untuk menambah apa kita ini, Abang harus siapkan 15 juta setiap bulan anggaran kita Bang ya. Supaya distorkan itu ke rekening 15 juta satu bulan. Setiap bulan Abang siapkan itu. Ya Bang Adol ya? Siap Ketua. Adol yang mengapakan itu, menyisikannya ke rekening kita mulu sohitari ngoti lupa duhitan nubang tabani janji iman yang sudah kita sampaikan kemarin ada sekitar 24 juta kali 2 tahun ya 48 juta ya bang ya kita tambahkan aja nanti itu bang setiap bulan abang setorkan ke rekening panitia pesta ima jauh siap kita. Mudah-mudahan nanti komunikasi dulu kalau udah muncul nanti yang apanya kebutuhannya kita bisa mencari bantuan juga untuk bahan-bahan bangunan ya udah Romen ya nanti coba kita cari untuk bahan-bahan bangunan apakah itu besi dan lain-lainnya nanti kita coba upayakan untuk mendapatkannya lainnya pasti sono udah koni dan artani sahalakon
dan pangupulan on ripe-ripe don tugu on jadi ko sudi do hita so naudok nakki ya na 5000 petaho ikod dohot ibadah si pardohot laho mabangun tugu taon ya mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini tolong dijadwalkan lagi Bang Utal. Kita kalau boleh setiap bulan lakukan pertemuan, Bang. Setiap bulan lakukan rapat Zoom. Jadwalkan Abang aja apakah minggu kedua setiap bulan tabai majo rapat Zoom. Ate Bang dah. Siap. Supaya lancar nanti komunikasinya unang gawe sopol songoni dok ni Bang Mihon naking. Tu hita saludna. Songoni menaruh aku pertemuan ta borginon, mulai ate mari hita mulai tenang di tuata. Pinasah ma tu si Osman anak niwa Pak Cia laho manutup penguata di Borginon do tangiang ngoleate ma dia mang amang udah tutup do kita selalu nah jadi mohon maaf anggo komunikasi nakingan danggu juga alehu bigi-bigi do nakingan anak kahana tahatai sama kasih kapanota dan maka anak si pikir otak tujuh lonan di perbogu itu amun kita. Talopi mata ngata mata yang mahita. Kusombahami mahuali Jehovah Tuhan nami. Mangasahon Yesus Kristus. Ibu menon koklas meruah ruhan nomor doa tubuh. Di perpungan nami di rapat jumlah di patuhan yang panitia nami. Maulia tema Tuhan, ini dan juga sama. Di perpungan nami di bermenon di botol botol takas, nama katai, nama ngarang rani, nama kiri esadau, lima, nama pejabat petugu kami, sumber tanda esadau nami, di bermenon pasogin di tibang, nama ngabasa, jolma nagali Tuhan, jolma terbatas Tuhan, Tuhan lau mangulahoni. Alai, mangasahon asi Tuhan tolong miroham. Di kami selalu nak kumparan, juga mana juga diberi nakarung, kurti biar. Kos Tuhan kami Tuhan. Kos Tuhan kami, biar nomu hasadaw, biar nomu bukan roha, lampas roha. Lau manupahi pulau ni asamar haujungan di bagasan kami doho las niroha diari di titkinau di totopo kami pasu-pasu ma aka uluan ni kungan namion amang ketua umum amang ketua panitia pembangunan doho sudi aka pengurus nak Rabdo akan penasehat ketua-ketua wilayah, buru nami, diri nami, ngadong di dua kurti dia. Sini, orang roha pikiran nami, asa sitop kami Tuhan mengatusi, maka lasok kasadaun tujuh warna dia. Leon gami, leon lasni roha. Pasu-pasu nang akau laon, nari pasahat tu Tuhan saluna. Asama perembuin adik jani, bayangan nami, faktor nami, kami terlumuhi ma manupahi korna. Meragam doa ke hangat uton, doa tak ke beban, tanggung jawab nami di, alai postur hanapi Tuhan. Rodoho andaoni, rodoho mengurupi hami Tuhan, ingonu nami. Alai nipi, digornino, sanggup nana huwa tahok kami, nahu pikiri hami, nahu rejamok kami. Perbogui mahami saluhu. Perbogui panitia. Marumuson. Mangulahon. Mangumandoi. Ulawan onasa. Merdalat doa tinggal. Kos maruhanan Tuhan. Kos maruhanan. Ibur minum. Kita memilih manyon. Patuhu senomne. Pasatu nomne. Ditongan-tongan. Mergana. Asa dapat hama juwa. Tujuh buah nanti. Ya kami di Bonawan Nabi Bih, dengan bahan Tuhan pada usaha permanan sonak kami, mudung, dungu, bersuluk di bagasan dari pasok. Tau ngasih maruham Tuhan, kupuji kami maho, pasikok matangiang, ilih-ilih namiun, olam mengasah, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Asimi rohani Tuhan, Yesus Kristus.
kolong merohan di bata ham turut persoran itu untuk perbagian pengaji tasawuf. Amin. Amin. Selamat borgi mari kita salut. Selamat borgi. Selamat borgi mate. Moras. 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 Bulan depan. Ya. Moras. Moras. Suara Mbak Buda Rudi. Soras, soras. Soras. Hidup. Mbak Malu. Bagaimana sialing tadi? Minum, Jo. Sekretaris ya. Hai. Bagaimana sialing tadi, Alek-Alek? Soras. Soras. Salah buka orang labuk. Horas, Raja Bius. Aku pergi gitu lu sana.